tuh kan punya kebun singkong, nggak laku dijual. Nah, pas kata ibu, sewaktu ada ya, ibunya masih ada, kenapa nggak dibikin aja, dikreasi sendiri gitu, bikin keripik apa bikin apa gitu. Semoga yang udah ngebantu si ibu dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan, terus dilapangkan apa rezekinya, makin tambah lah rezekinya gitu. Si ibu juga udah ngerasa kebantu gitu.